teman-teman. Jadi ini kita udah masuk di area perhutanan ya, Bang. Iya. Nah, sebelah hutan kecil lah. Hutan kecil lah. Sebelah sana itu perdesaan, teman-teman. Udah jadi, jurang. Ada jurang. Jurang. Nah, di sini tuh juga masih banyak hewan-hewan asli di apa? Asli hutan gitu ya. Iya. Jadi kita mau explore aja, mau lihat apa ada apa aja di dalam sini perhutanan kecil ini. Gimana lagi nih? Ya, ya lanjut aja langsung dah. Lanjut aja. Oke. Yuk. Lanjut aja. Gue udah aus nih. Saya nyari mata air dulu. Ini kita pengen ngencing. Wah. Wah, duri terus nih. Eh, duri mulu. Dia kena duri mulu kita nih. Wah, aus. Berah. Udah ambil tau. Nah, teman-teman, jadi kita udah ketemu Pindi. Lagi nge-review lubang landak dia ternyata di sini. Mau kita ini? Apa nih? Kayak apa tuh komang? Boleh? Enggak kira-kira. Busa. Kira-kira bahaya enggak, Pin? Rusuk di dalam ya? Biar itu aja tuh yang di tangan lu apaan? Jadi teman-teman, landak itu salah satu spesies binatang yang udah mulai langka di sini ya. Oh, di aprak-aprakan itu. Karena di sini juga termasuknya banyak penduduk yang bilang bahwa landak itu hama karena makan pohon-pohon atau ubi-ubian yang ditanam oleh warga setempat. Gue pengen ngopi. Lubangnya tuh. Tapi ular ini juga bisa dimakan. Teman. Iya. Biar teman-teman Uki Lintas Satwa juga mau lihat. Ini adalah salah satu ular kopi. Nah, tuh. Ular kopi ya, betul. Ini ular lokal ya di sini. Ini jadi, salah satu kopi yang enggak bisa itu. Dia jenisnya masuknya dia ke familia Colubridae. Dia pemakan burung atau ular kodok ya, ular tikus dan mamalia-mamalia kecil seperti bajing kelapa bisa yang lagi makan di bawah tuh. Tupai-tupai tanah. Ini salah satu pengontrol ini ya, tikus. Ya. Tikus-tikusan. Dia salah satu pemburu tikus juga. Pengontrol populasi tikus. Tapi ini bisa ngeburu tikus-tikus kantor nggak ya? Wah, bisa, kayaknya. Oh. Nah, kenapa ini jinak, teman-teman? Jadi ular kolubrid itu termasuk ular yang mudah jinak. Mudah jinak. Nah, ketika dia dilepas lagi di bawah, kabur. Beberapa detik, kabur, lalu pas kita mau tangkap lagi tuh dia jadi galak. Ibaratnya dia terprovokasi lah. Balik lagi sifat alam. Sifat alam. Iya. Ya. Dia udah mulai mau ganti kulit kayaknya, Bang. Ganti kulit. Udah mau shading tuh. Ganti kulit, matanya udah kelihatan abu-abu dikit. Ini tinggal beberapa hari lagi paling dia bisa ganti kulit, nyepotin kulit lama. Ya udah, yuk kita lanjut sana yuk. Ini bawa aja, bawa. Oh iya, teman-teman nih, jangan lupa kalian subscribe juga ya channelnya Uki Lintas Satwa dan Ujo Sedikit Tidak Waras. Dan juga Rega apa? Rega Adventure. Rega Adventure. Nah, kita jalan lagi. Yuk, sana. Pimpin. Nah nih teman-teman, Uki Lintas Satwa, Rega Katintur dan Ujo Waras. Waras, serta Pindi and Friend. Ini adalah salah satu pohon yang kalau misalkan di sini itu namanya biasa disebut daun pecah beling. Biasanya daun ini tuh buat obat iguana yang sedang terkena penyakit Bridlestone. Betul. Bridlestone apa tuh, Bang? Ya seperti kalau di manusia itu kayak ini, batu ginjal. Batu ginjal. Itu dia pencernaannya kurang nggak lancar, jadi misalkan dia apa jadi, buang kotoran berak gitu dia keluarnya cuma warna hitam aja nggak keluar putihnya jadi menjadi baso. Iguana lagi sakit iguana sakit tuh seperti itu. Jadi ternyata ini adalah obat salah satu untuk mengobati iguana yang terkena penyakit itu, Bridlestone. Wah, kasian Aujo nggak kelihatan di kamera. Ayo, ini daunnya agak sedikit ada bulu-bulunya, Bang. Iya, sedikit kasar. Sedikit kasar. Oke. Okay, tapi belingnya udah ada ini ya? Enggak ada. Katanya pecah beling. Iya, enggak tahu juga sih, bingung. Nanti gue bakal bawa nih, karena di rumah gue pelihara iguana, butuh banget. Oh iya, benar, pas. Yuk, teman-teman. Oke. Okay. Ya, lanjut. Semua. Woi, woi. Lubang apaan, Bang? Hah? Lubang apaan? Enggak tahu lubang apa. Lubangnya cukup panjang ya. Kita kesana, cukup menterin. Oh, yang tadi Tindi bilang lubang landak. Ini jatuh. Lubang landak ini di ujung. Nah, boleh nih. Ntar gue yang ngedain. Tapi kayaknya ada bekas galian baru ya, Bang? Iya, galian lubangnya baru. Baru? Belum tahu ini lubang apa. Itu dalam banget tuh. Dalam? Nah, predator mungkin ya, kayak biawak mungkin. Iya, itu biawak. Kalau landak dia emang lebih cenderung bulat. Untuk dimasuki ini kurang bisa nih. Kalau bisa sebadan aja. Kalau saya masukin lubang bulat. Tapi karena lubangnya sempit banget. Ben, bikin dong kamera, Bos. Nah, ini teman-teman. Masih ya, jadi
langsung ngumpet dia. Bener bang. Eh karung panda. Ini sekilas kayak musang tadi ya dari jauh benar. Nih biarin. Biarin. Jadi ini adalah salah satu jenis hewan apendik ya. Apendik atau dilindungi. Atau dilindungi. Bukan. Jadi kita jangan ada yang megang ya. Jadi ya. Benar-benar ini di habitatnya kita nggak ambil. Jadi benar-benar kita jaga ya pelestariannya ya. Cukup kita lihat aja dari jauh. Balak. Gue jatuh kena lugut. Parah. Capek. Garing. Karena kukang ini gigitannya tuh beracun ya teman-teman. Ya, jadi dia punya racun dua ya, dari gigitan sama dari dia mengeluarkan dari ketek, bawah ketiak. Iya, ketiaknya. Itu mengeluarkan cairan ya, teman-teman ya. Pokoknya yang beracun-beracun itu orang yang jarang mandi biasanya. Apalagi yang dari ketek. Ayo bener lu. Lu mau nyium ketek gua enggak? Tuh, sini kameramen, deketin kameramen. Ini berhubung istri gua di rumah lagi hamil, gua sangat benar-benar jauh dari rumah kayak gini. Apa ya jatuh-jatuh gua? Tetap. Untung banget. Makanya bau juga sampai jatuh. Kita nemuin hewan apin dong. Jarang-jarang. Ambil. Ya, jatuh. Oke, kameramen udah pada ngambil semua? Udah, udah diambil. Oke, yuk. Kita nggak boleh terlalu lama, takut dia stres juga ya. Bau ya? Bau dia. Bau hangat? Baunya emang benar-benar bau alam gitu. Iya, bau sangit gitu. Ini kenapa dia diem aja nih? Dia salah satu hewan nokturnal ya. Jadi dia lagi makan bang, pantas dia diem aja bang. Jadi dia diem seperti ini, itu karena dia kalau siang hari kurang penglihatannya kurang. Kalau malam baru tuh ya? Iya, malam dia biasanya turun di bawah. Biasanya sering ditemukan tuh di bawah. Kalau bang, untuk kukang siang sendiri itu persebarannya di daerah mana aja sih? Kukang itu ada di daerah Jawa Barat, ada. Ya. Terus, dia di Jawa dan Sumatera, kukang itu. Jadi setiap tempat itu memiliki spesies kukang yang berbeda-beda. Kalau ini Jawa, ini Jawa. Jawa Barat. Ini Jawanya Jawa Tulen. Jawa Tulen. Jawa Barat nih teman-teman. Di Papua sendiri juga punya kukang sendiri, tapi untuk postur dan ukuran muka sama kaki, semua posturnya itu beda. Ya. Dia lebih besar, kalau ini emang cenderung lebih kecil dia. Mungil ya? Iya. Terus sama perbedaan warna ya, dari perbedaan warna di sini kepala. Di... Banyak lah pokoknya corak dan jenis-jenisnya kukang sendiri. Nah ini juga bisa dibilang juga pandanya Indonesia teman-teman pandanya, karena dia ini sangat mirip seperti panda yang ada di luar sana. Cuman versinya versi mini. Dan berbisa. Pintar lu kadang-kadang ya. Apa? Pintar. Yo, iya kan tadi gua Google aja. Kadang-kadang doang. Google. Lu tadi lu kenapa jatuh? Enggak tahu. Lu juga tadi ngapa jatuh, Bang? Sangkut. Udah kayak pada ini ngejar layangan putus. Sampai gua coba. Udah biar aja. Gua kira pada ngeliat inian kali layangan putus. Dia mau kabur ke atas, mau lari ke atas. Mungkin sarangnya di atas dia nih. Biarin aja. Biarin aja. Yuk. Ini termasuknya kayaknya udah induk nih. Begini ya. Iya. Udah. Ini kecil banget loh. Iya. Dia hewan-hewan penyendiri enggak sih? Iya. Hewan insecure enggak sih? Dia emang hewannya suka alon-alon gitu. Tapi mamalia ini apa sama kayak monyet juga bang. Iya. Dia misalkan ada anaknya, dia berarti di sarang ada anaknya atau kadang anaknya suka dibawa gitu. Digendong. Digendong. Kalau pindi, gendong siapa? Pindi mah dibuang. Buang dia. Oke, okay, udah capek kita lanjut ke atas aja yuk. Yuk. Mau... Jadi kita tadi udah menemukan dua ya. Yang satu tadi pindi udah nemu kopi. Sama ini kita dapat bukang. Tahu apa ya sebutnya malu-malu kan? Malu-malu muka kalau Jawa Barat juga muka. Yaudah yuk dia juga mau kabur lagi makan ke atas ya, dia lagi makan lagi enak-enak dia makan pizza lagi asoy makan lagi nih ke atas. Oke udah yuk ya biarin. Satwa, Regang Asantur, Pindi Alpindi, dan teman waras. Jadi kita sudah sampai di atas. Iya. Ternyata di atas itu untuk suasana hutannya itu cukup lumayan lebat ya. Iya. Cukup lumayan lebat dan kita di hutan kecil ini tadi ketemu warga, kita dilarang untuk berpetualang di sini ya. Iya. Karena di sini ada salah satu tempat
yang apa percaya ya, sama masyarakat oleh masyarakat di sini teman-teman. Untuk, ya sebagai tempat ya supranatural juga ya, sebagai tempat supranatural. Jadi di belakang di depan kita itu di belakang kameramen ada salah satu pohon yang dipercayai oleh warga sekitar ya. Dan ada sesajen juga nih teman-teman. Berkata jadi kita petilasan lah ya. Petilasan. Jadi kita disuruh di stop di sini. Jadi mau kita akhiri perjalanan ini. Perjalanan ini. Kalau misalkan teman-teman juga ada beberapa teman-teman yang enggak percaya, kita stop di sini karena apa? Nanti kita bakal kasih tahu. Tapi kita enggak ganggu ya, Bang. Kita enggak memprovokasi yang lain juga bahwa ini tuh tempatnya gimana. Tempat ini memang dipercaya sama masyarakat sini sebagai tadi untuk supranatural lah. Ya, jadi kita bukan yang enggak mau berpetualang di sini, cuma kita menghargai, menghormati untuk warga sekitar di sini ya. Oke, okay. Jadi kita bisa lihat teman-teman. Yuk. Yuk, salah satunya kalau mau tahu ada pohon beringin besar. Nah, pohon ini tuh udah lumayan lama banget dari zaman Belanda katanya. Jadi antara dua pohon beringin ini tuh ada salah satu gerbang goib atau bisa disebut supranatural kenceng atau magic kenceng mas. Kita lihat yuk, ada sajen berupa ancak kalau orang sini bilang. Untuk menjaga adab kita setiap memasuki area atau tempat-tempat yang lembur bersalam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita menghargai.